Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita hadrat Allah Subhanahu wa taala dan segala selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terus sambung. Kemarin kita telah sebutkan bab berkenaan dengan kemarin kita dah masuk perjanjian Hudaibiyah sudah. Kemudian kita ada kita sebut peperangan dengan kabilah ataupun Bani Quraidah, salah satu daripada kabilah atau kaum-kaum orang-orang Yahudi di Madinah. Dan hari ini kita masuk ke salah satu lagi peperangan, dan ini sebenarnya masuk ke satu fasa yang baru, iaitu berkenaan dengan peperangan Khaybar yang berlaku pada akhir Muharram pada tahun ke-7 hari bulan 7 Hijrah Rasulullah SAW. Baik. Dan kota Khaybar ini tuan-tuan rahimakumullah merupakan satu kota yang tidak berapa jauh daripada Madinah. Sekitar 150 km daripada Madinah, di sebelah utara, di atas Madinah. Saya bacakan, dalam peperangan ini Rasulullah SAW berangkat bersama dengan 1,400 tentera yang berjalan kaki dan menunggang kuda. Dan Ibnu Hisham menyebutkan, setelah sampai di Khaybar, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya supaya berhenti, kemudian bermunajat kepada Allah SWT. Jadi di Khaybar tersebut atau dalam perjalanan itu, Nabi SAW berdoa dan bermunajat pada Allah SWT. Setelah itu barulah Nabi SAW meneruskan perjalanan. Baik. Kemudian disambung. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memulakan memerangi suatu kaum sampai pada waktu pagi datang. Jika beliau mendengar suara azan berkumandang di tempat tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhenti daripada meneruskan perjalanan ataupun daripada bergerak maju untuk memerangi musuh. Tetapi pada waktu tersebut, ketika para petani Khaybar mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk membawa para sahabat dengan askar-askarnya Nabi dah siap, maka terkejutlah mereka dan mereka larilah berteriakkan menyebutkan Muhammad datang bersama dengan tentera-tenteranya. Baik. Kemudian disebutkan Ibnu Sa'ad berkata, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat dan membahaginya kepada beberapa panji-panji kepada mereka. Nabi SAW berikan bendera sebagai panji-panji ini, sebagai satu alat yang digunakan dalam peperangan, semacam bendera tersebut. Akhirnya pertempuran pun berkecamuk antara Rasul dan juga penduduk Khaybar yang bertahan di benteng-benteng mereka. Baik, Khaybar ini pada waktu tersebut merupakan satu Madinah ataupun satu bandar yang agak ke depan cara mereka membina bandar tersebut. Bandar itu mempunyai dua lapisan. Dia ada dua lapisan, dan pada setiap satu daripada lapisan-lapisan bandar tersebut, dia ada sub lapisan lagi. Jadi maknanya nak sampai ke tengah-tengah bandar tadi, sebenarnya perlu melalui beberapa benteng-benteng dan juga lapisan. Dan dipenuhi dengan Khaybar ini, dipenuhi dengan pada waktu tersebut, sampailah ke hari ini anda masih lagi boleh melihat di Khaybar itu masih lagi tetap berdiri beberapa fortress. Fortress ni apa kita sebut, dia punya kubu-kubu yang masih lagi berdiri teguh di Khaybar. Jadi kalau tadi saya sebutkan, misalnya lapisan pertama ada dua lagi lapisan kecil, setiap satu daripada lapisan kecil itu, satu ada tiga fortress, ada tiga kubu, satu lagi ada lima kubu. Jadi baru lapisan pertama sahaja sudah ada lima kubu. Jadi itulah menunjukkan berapa banyaknya kubu yang berada di Khaybar ini. Jadi mereka bertahan di benteng-benteng ataupun di kubu-kubu mereka, dan sebenarnya agak susah untuk mereka ini ditakluki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk bertahan di Khaybar itu, di benteng-benteng tersebut selama hampir 10 malam. Baik. Kemudian disambung, Ibn Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan daripada hadis Buraidah Ibn Khasib, ia berkata, pada waktu perang Khaybar, Abu Bakar memegang panji tetapi tidak berhasil untuk menakluknya. Lalu ia kembali. Keesokan harinya panji itu diambil oleh Umar bin Khattab
Tetapi juga dia tidak berhasil menaklukkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, besok pagi panji-panji peperangan ini akan aku serahkan kepada seseorang yang melalui kedua tangannya Allah akan menaklukkannya, iaitu perkampungan tersebut ataupun fortress tadi yang kita sebutkan. Maka Nabi sebutkan seorang itu adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasul. Sepanjang malam para sahabat tertanya-tanya, siapa agaknya orang tersebut yang nanti besok pagi yang Nabi SAW sebutkan akan datang ataupun akan dilantik sebagai orang yang nanti boleh membuka kawasan itu. Maka keesokannya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, di manakah Ali ibn Abi Talib? Di sini berlaku satu mukjizat Nabi SAW. Maka para sahabat sebutkan Ali ada tetapi sedang berehat di kemahnya kerana beliau sakit mata. Maka Nabi SAW memanggil Ali ketika itu dan di situlah Nabi SAW menghembuskan ataupun meludahi kedua mata Ali sambil berdoa, dan di saat itu jugalah kedua-dua matanya ketika itu pun sembuh daripada penyakit tersebut. Dan kemudian Nabi perintahkan kepada Ali pergi untuk meneruskan membawa panji-panji peperangan tadi. Tetapi Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku akan memerangi mereka dengan sungguh-sungguh, dengan kuat, sampailah akhirnya mereka itu menjadi Muslim, masuk Islam? Maka Nabi sebutkan, kerjakanlah, lakukanlah perkara tersebut, tetapi janganlah tergesa-gesa. Tunggulah sampai kamu sampai ke halaman mereka, sampailah mereka memeluk Islam ataupun bertanyakan, pastikan sama ada mereka memeluk Islam atau tidak. Dan kalau tidak, maka teruskanlah perjalanan untuk memerangi orang-orang Yahudi Khaybar ini. Baik, begitulah jadi akhirnya Ali bin Abi Talib akhirnya dapat berhasil untuk menakluk tempat tersebut ataupun bahagian kota Khaybar tadi. Dan kaum muslimin pun mengambil semua harta yang ada di dalam binting-binting itu sebagai sebahagian daripada ghanimah ataupun sebahagian daripada harta rampasan peperangan. Baik, kemudian disambung. Di sekitar kedua binting yang belum boleh ditaklukkan itu, kaum muslimin terus meletakkan pengepungan. Dan setelah orang-orang yang ada di dalam binting merasa tidak berdaya, akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar mengeluarkan dan melindungi darah mereka. Dan mereka rela menyerahkan harta kepada Nabi SAW, dan permintaan ini akhirnya disetujui oleh Nabi SAW. Nak menunjukkan bahawa begitu hebatnya sebenarnya kubu yang ada pada orang-orang Khaybar ini, sehingga sebenarnya susah untuk kaum muslimin untuk mereka penetrate masuk ataupun masuk ke dalam Khaybar melalui benteng-benteng tersebut. Tetapi tetap orang-orang Khaybar tidak dapat duduk lama, bertahan lama, dan akhirnya bekalan mereka juga habis, dan mereka terpaksa meminta kepada Rasulullah SAW, surrender lah. Akhirnya mereka pun mengaku kalah, tapi mereka minta supaya mereka tetap dibiarkan hidup. Cuma ada beberapa lah perkara yang perlu mereka lakukan kepada Rasul, antaranya tanah-tanah mereka itu menjadi tanah milik kaum muslimin, dan juga mereka harus memberikan sebahagian daripada hasil tanah mereka itu kepada Islam ataupun negara Islam. Begitulah, sehinggalah kemudian Nabi sebutkan, sehinggalah satu masa nanti kamu akan diusir apabila kami mahu kan kamu diusir. Dan ini ternyata berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab. Itu dalam bab yang lain, nanti kita akan sebutkan. Diusir mereka, dan daripada itulah berakhirnya ini orang-orang Yahudi kan kita sebutkan. Akhirnya daripada situlah keseluruhan orang-orang Yahudi diusir dan keluar daripada Jazirah Arab. Baik, seterusnya disebutkan, ini satu kisah yang masyhur. Ketika keadaan sudah aman, dia bukanlah perang, habis perang terus immediately balik kan. Perangnya pun lama, maka selepas perang duduk pula di situ kan. Jadi bila Nabi SAW sedang duduk di sana dan setelah tenang, maka ada seorang wanita bernama Zainab bintil Harith menghadiahkan, ini yang masyhur kan, menghadiahkan kambing bakar kepada Rasulullah SAW. Sebelum itu Zainab bertanya kepada para sahabat, di bahagian mana yang Nabi SAW suka makan kambing bakar ni. Kata makan kambing ni bahagian which parts of the kambing tadi. Maka sahabat sebutkan, Nabi suka di bahagian peha kambing tersebut. Maka ketika itulah Zainab meletakkan racun disalutkan pada keseluruhan kambing tersebut dan ditambah lagi khususnya pada bahagian peha. Baik, setelah itu dihidangkan kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun sempat untuk menggigit. Makan, Nabi makan sedikit, gigit sedikit daripada kambing tersebut, Nabi kunyah, tetapi Nabi tidak menelan kambing tersebut ataupun daging daripada kambing tadi. Sedangkan seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Bashar ibn Barra ibn Ma'rur, yang ketika itu pun sama dengan Rasulullah SAW, gigit
makan daging tadi, cuma dia sudah pun menelan daging tersebut. Dia kunyah dan dia telan. Kerana apa? Begini, berlaku sekali lagi pula mukjizat Rasulullah SAW. Rasul terus memuntahkan kunyahan daripada daging yang dimakan oleh Rasul yang belum ditelan tadi, dan berkata, tulang ini memberitahu kepada aku bahawa ia mengandungi racun. Maka kemudian Nabi SAW konfront si Zainab tadi, dan akhirnya dia mengaku. Kemudian Nabi tanya, apa sebab engkau lakukan begini? Maka Zainab menyebutkan, anda telah bertindak terhadap kaumku sebagaimana rupa. Maksudnya engkau telah menyerang kaum aku. Kalau kamu ini seorang raja, kata Zainab, maka kamu pasti akan mati akibat daripada makan racun tadi. Maksudnya tak ada orang akan selamat daripada makan racun tadi. Tak ada orang nampak ada bekasan racun daripada situ. Tetapi kalau engkau benar-benar seorang Nabi, maka pasti Tuhan akan memberitahu tentang kewujudan racun tersebut. Tetapi Allah SWT telah mentakdirkan akibat daripada makan daging itu, maka meninggallah sahabat yang bernama Bashar ibn Barra' ibn Ma'rur tadi, radhiyallahu anhu. Tapi sebenarnya kalau dilihat, ketika Nabi SAW meninggal dunia ni pada tahun ke-7 kan, 3 tahun selepas itu Nabi SAW juga meninggal dunia, wafat. Sebelum wafat, Nabi SAW sebutkan masih lagi terkena ataupun masih lagi terasa kesan-kesan daripada racun yang dimakan oleh Rasul ketika di Khaybar. Maknanya after 3 years Nabi masih lagi rasa, walaupun ni tak telan, tak makan, tapi bekas-bekas racun tadi tu selama 3 tahun masih lagi Rasul terasa sakit-sakit di badannya, sampailah membawa kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian para pengkaji-pengkaji sejarah menyebutkan sebenarnya kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah akibat terkesan daripada racun yang dimakan di kota Khaybar. Baik. Selain itu, penulis menyebutkan Az-Zuhri dan Sulaiman At-Taimi memastikan dalam maghazinya bahawa wanita-wanita itu kemudian masuk Islam. Tetapi para ahli sejarah berselisih pendapat. Tadi Zainab tadi yang kita sebutkan, wanita yang meracun Rasul, Zainab bin Al-Harith tadi, para ulama berbeza pendapat apakah beliau ini memeluk Islam ataupun tidak selepas itu, sebab dia nak check. Kalau engkau tak makan sebab haiwan tadi atau kambing yang dimasak tadi sudah diletakkan racun, kalau benar-benar dia tak makan, maknanya dia ni memang betul-betul Nabi. Jadi para ulama berbeza pendapat wanita tersebut masuk Islam ataupun tidak. Mereka berselisih pendapat, para ahli sejarah. Kemudian mereka juga berselisih pendapat apakah wanita itu dikisas akibat perbuatannya yang mengakibatkan Bashar ibn Barra' tadi meninggal dunia. Yang sahih ataupun yang masyhurnya adalah menyebutkan beliau ini tidak dikisaskan kerana setelah itu beliau masuk Islam. Dan apa yang dilakukan oleh Zainab binti Al-Harith tadi adalah di luar zaman Islamnya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah disebabkan muharabah ataupun disebabkan peperangan. Disebabkan peperangan. Maksudnya dia cuba untuk meracun because they are in war, dalam peperangan. Tapi yang kita sebutkan kisas ni apabila seorang Muslim melakukan atau membunuh seorang Muslim yang lain, dua-dua dalam keadaan Islam. Itu cerita lain lah, itu kita sebutkan ada kisasnya. Tapi yang ini tidak. Baik. Bahkan ada juga dalam periwayatan-periwayatan yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sendiri menyebutkan tidak perlu untuk membunuh wanita tersebut. Baik. Setelah itu, habis daripada peperangan Khaybar ini, maka ditangkap beberapa tawanan-tawanan, dan salah satu yang ditangkap atau salah satu yang menjadi tawanan ketika itu adalah akhirnya menjadi Ummul Mukminin, Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Dan anda kalau ingat kembali, bapanya Safiyah ini, Huyai binti, atau bapa Ummul Mukminin Safiyah ini, Huyai binti Akhtab, merupakan orang yang telah menghasut siapa kita sebutkan, kabilah Bani Quraidah ketika zaman ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nak berperang dengan Bani Quraidah pada waktu tersebut. Jadi Rasul memberikan kepada Safiyah ini, mengajak dia untuk memeluk Islam, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Safiyah. Safiyah ini kurang lebih 40 tahun lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika peperangan Khaybar ini Nabi sudah berumur kurang lebih 60 tahun dan Safiyah pada ketika itu berumur 40 tahun. Bahkan bagi sebahagian isteri-isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah lebih muda daripada Safiyah, 3 tahun lebih muda.
Sebagai isteri Rasulullah SAW, kadang-kadang mengusik Safiyah ini kerana beliau merupakan seorang Yahudi. Tetapi dalam masa yang sama, Ummul Mukminin Safiyah ini adalah seorang wanita yang cantik dalam masa yang sama. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada Safiyah, kalau dia diganggu oleh Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin yang lain, ataupun dikacau oleh Ummahatul Mukminin yang lain, katakan kepada mereka, ayah aku adalah Nabi Harun. Maksudnya lineage dia kan, ayahnya adalah Nabi Harun, pakcik aku adalah Nabi Musa, dan isteri aku adalah Nabi Muhammad. Maksudnya tunjukkan fakhar ataupun kebanggaan dia. Baik, satu lagi yang boleh kita sebutkan sebelum kita hentikan adalah kedatangan Ja'far ibn Abi Talib daripada Habsyah. Ja'far ibn Abi Talib ini seorang sepupu Rasulullah SAW yang muda 20 tahun daripada umur Rasulullah SAW. Beliau berhijrah ke Habsyah. Kita pernah menyebutkan dalam kelas-kelas kita berkenaan dengan Habsyah. Beliau berhijrah ke sana, duduk di sana, dan dia pulang semula betul-betul ngam-ngam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaibar. Jadi bila dia sampai Madinah, tengok alamat Nabi tak ada, maka dia pun bergegas ke Khaibar. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ja'far, Nabi sangat-sangat bergembira, sehingga dalam sepotong hadis Nabi sebutkan, aku tidak tahu sama ada hari ini aku nak bergembira dengan kemenangan kita di Khaibar ke gembira disebabkan aku dapat berjumpa engkau. Dan Nabi pun memeluk Ja'far, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup ataupun mencium di antara kedua kening Ja'far. Ini merupakan adat dan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu tersebut. Selain daripada itu, Nabi membahagi-bahagikan harta rampasan perang kepada para sahabat. Nabi bagikan satu bahagian, Nabi bagikan kepada orang yang berjalan kaki dapat satu bahagian, one part. Kemudian orang yang menaiki kuda dapat tiga bahagian, dua bahagian untuk kudanya dan satu bahagian untuk dia yang menunggang kuda. Kemudian sudah empat bahagian kan, ada satu lagi bahagian yang kelima. Ini adalah sepatutnya bahagian untuk Rasulullah SAW, bahagian untuk kaum muslimin, untuk peruntukan negara dan seumpamanya. Tapi Nabi SAW meminta kepada para sahabat, meminta izin mereka, boleh tak kita bahagi sebahagian untuk Ja'far dan keluarga nya, itu termasuk yang al-khums, yang itu ya al-khums, iaitu yang kelima, 1/5 tadi. Maka sahabat mengizinkan perkara tersebut. Begitulah kisah berkenaan dengan Khaibar. Insyaallah nanti minggu hadapan sikit kita akan ulang sikit lagi berkenaan Khaibar, dan kemudian kita akan sebutkan ibrah daripada peperangan Khaibar ini باذنlah taala. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam kesempatan tutupan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.